juga. Malam kah? Malam juga. Iya, Masya Allah. Thank you, Bewara. Makasih. Kembar bukan kan enggak? Moga selalu kah, selalu apa? Unil, iya. Udah berapa bulan, Bun? Kayaknya 9 deh. Udah masuk 9. Apa masih 8 gitu. Kalau kas sama aku juga lagi hamil gini nih, baunya capek mulu. Iya, seperti itu. Lahiran kapan belum tahu. Doain aja, mudah-mudahan secepatnya. Belum. Kalau di kamar saya sendirian, tapi kalau di rumah banyak kan. Kram kaki enggak. Kabar spill promilnya enggak. Spill promilnya besok aja lah guys, pagi. Kalau enggak ini apa sih? Pokoknya pasrahin aja gitu ke Allah. Terus satu sih juga boleh, gak boleh stres, gak boleh capek. Nih yang minta spill, spill, spill itu masih nonton gak? Gak boleh stres, gak boleh capek. Terus pola makannya dijaga. Periksa ke dokter kandungan ada masalah enggak gitu. Kalau enggak ada masalah ya gitu, kayak kurang-kurangin makan seblak, makan bakso, seafood, makan mie instan gitu lah. Perbanyak apa makanan yang protein tinggi, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, terus olahraga, terus jangan terlalu kecapean juga. Terus aku minum itu, minum air rebusan rempah-rempah kayak kunyit, jahe, sereh, sereh sama dikasih jeruk nipis, terus gula merah.
Udah berapa bulan? 8. Terus apa lagi ya? Lupa lagi. Terus aku pernah diurut peranakan. Itu dukun bayi. Karena aku kosongnya 8 bulanan. Pas aku diurut tuh ternyata peranakan aku nya jauh. Begitu, padahal sebelum nikah tuh aku menstruasi. Kan biasanya kalau habis menstruasi langsung nikah kan pasti nggak lama langsung isi tuh, seperti itu. Pokoknya itu pengalaman aku ya. Kalau emang banyak sudah menjalankan semua yang apa aku omongin, berarti ya udahlah, dinikmatin aja dulu, dibawa enjoy. Seperti itu. Aku baik, ini dia aku, sayang kamu. Terima kasih. Thank you, gemes. Masya Allah, terima kasih. Makasih banyak kakak sayang, aku nikah baru sih mau jalan 2 bulan, Masya Allah. Kalau masih segitu mah tuh masih lagi apa kan, masih inilah. Soalnya kan slow juga loh kalau masih baru mah tuh. Nikmatin dulu mah. Soalnya nanti mah kalau udah punya anak mah susah nyari momen-momen buat berdua teh, sayang. Kalau masih berdua apa masih jalan mau 2 bulan mah ya nggak apa-apa lah, masih wajar, masih pengantin baru. Makasih Asma. Pokoknya terus jangan pakai KB ya, jangan pakai KB. Thank you. Yang mau nunda-nunda dulu, mau nunda-nunda dulu momongan, bisa pakai KB feel, nggak boleh suntik ya. Kalau sebisa mungkin ya udahlah pakai pelindung aja, nggak usah pakai KB-KB-an. Seperti itu. Doain ya bun, HPL ku besok. Besok udah masuk 40 weeks bun, tapi belum kontolnya, terus susun aja bun. Semangatnya bunda, mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan ada gelombang cinta yang sesungguhnya dari dede. Intinya diajak ngobrol ya. Terus kalau emang masih ada kontol-kontol, dipancing pakai itu, main gymball. Kalau enggak, jalan, jalan-jalan. Udah berapa weeks? 36. 36. You must think and tell it and say goes kurang-kurang. Orang mana kak? Aku aslinya orang Tasik, cuma sekarang aku tinggal di Cilacap. Aku HPL besok, belum ada tanda-tanda bun. Biasanya tuh suka mundur bun, suka mundur beberapa hari dari perhitungan HPL. Kadang maju, kadang mundur, seperti itu. Pokoknya kalau emang pengen cepet ini kontraksi mah, makan durian, kalau enggak makan nanas. Kayak gitu tuh, sambil banyak jalan, terus sambil diajak ngobrol dedeknya. Thank you, bisa melihat tidak bisa meraba, yang merasakan malah meraba lagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya bun, sudah mulai overthinking nih bun. Pokoknya jangan jadi udah mau HPL-nya, karena kan HPL itu belum memastikan apa lahirnya gitu. Apalah pokoknya.
pokoknya jangan apa, jangan dibikin overthinking ya. Thank you Bang Lutfi, alhamdulillah. Kata dokter Anil, iya kalau anak pertama mah salam Bang Lutfi, makasih udah mampir. Sayangku di sekolah kurangku. Kalian belum pada tidur nih, belum pada bobo. Tanggal-tanggal muda berasa tanggal tua. Bun udah berapa minggu? Ayo kasih gift yang gede dong. Ini aku udah rasain konfirm mulu bun, tapi belum 5 menit sekali bun sama keluar flek. Kalau udah gitu baru bawa pers. Iya, kalau emang kontraksinya udah 5 menit sekali terus udah keluar flek, terus kayak kayak udah rembes-rembes baru. Maaf kalau nggak bisa kasih misalnya belum isi koin. Siap bang, nanti kalau udah isi koin jangan lupa mampir ya. Mbak belum lahir belum. Accept me from TikTok please. Wow. Makasih Bang Lutfi. Thank you Bang Lutfi. Ayo sambil dibantu tetap layar ya. Iya sama-sama, semoga berkah ya. Amin, Allahumma amin. Pasti berkah banget bang. Soalnya aku ngumpul-ngumpulin sih buat tambah-tambah. Mau jalan aja susah. Soalnya baby aku gede pun 3,6. Itu baru per kadang suka kurang tepat gitu kalau anaknya udah lahir mah. Dari jam berapa? Makanya follow aku. Ya aku follow ya. Terus bunda perutnya nih aku usia. Dalam kemungkinan gembar mbak anak kamu itu. Gembar apa ya? Gembar apa kembar? Ya bun, semoga kita dilancarkan. Bunda masuk berapa minggu? Ya amin. Aku masuk 36. Udah 36. How are you? I'm from Indonesia, mister. Thank you. Makasih Bang Lutfi, berkah selalu. Masya Allah, banyak banget bunga mawar malam ini. Bisa-bisa jadi besok ini bisa mandi kembang nih. Wah, dekat lahiran juga 37-40. Itu udah siap deh. Iya, bumi Allah. Rambut kamu itu mbak, jangan diikat, tidak boleh. Boleh-boleh siap jalan. Mengucapkan thank you bang, thank you.
Thank you. Terima kasih yang sudah berbagi gitu. Spill bullet. Perutku nih bullet. Iya bun, semangat ya. Iya semangat. Makasih, aku cinta kamu. Ngapain dilepas, gerah. Assalamualaikum. Udah lakuin semua bun, sampai makan nana sama durian. Ya udah dinikmatin aja, nanti juga kalau udah waktunya mah pasti jadinya keluar. Kami berapa bulan? 8 lebih deh. 8 apa 9 gitu. Iya, katanya iya, buat memancing kontraksi. Ya kalau emang pengen cepet-cepet anaknya keluar ya jangan males-malesan ya. Lagi susah duduk ya. Pokoknya mau duduk, mau tidur, sudah tak nyaman. Kerja di mana? Kerja di kota. Lah kamu meni banyak kok, apa meni banyak request pada sepi di rumah. Iya kan udah malam, kandungan lo terlalu besar. Iya tidak apa-apa. Thank you Bang Lutfi, berkah selalu. Nggak tahu sih, pas USG mah satu dah. Udah males bun kalau perut udah gede gini sama aku, mau itu sakit bun, padahal itu bagus banget. Ya dipaksain aja tuh bunda, mainnya ya bentar, yang penting udah nyiram di dalam gitu buat mancing kontraksi doang. Sampai jam berapa ntar lab ya? Kayaknya cuma bentar deh. Ntar sampai penontonnya turun. Aku gak tentu sih kalau emang lagi banyak ngegip ya ntar dulu lah. Kalau isinya dua gimana tuh, ya gak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah langsung dikasih dua mah. Kenapa duduk ngomong-ngomong? Gak tau ini perutnya lagi kan lagi kencang. Ya Allah, malam ini kok pada gombal sih kalian. Iya dicoba aja bunda, manfaatin suaminya gitu loh, kasihan juga. Sebelum kasih kesempatan sebelum dia puasa bunda. Semoga sehat ya baik dan imunnya. Masih amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bang. Ya bun, kasihan juga 40 hari ya. Iya kadang kadang ada yang lebih tuh. Dari habis beres nipas kadang lanjut menstruasi. Jadi kasihan, sebelum dedeknya brojol kita kasih kesempatan. Emangnya kemarin kerja sebelum hamil? Iya aku kerja. Berapa bulan bun? 8 bulan lebih. Kerja lah bang, karena hidup zaman sekarang tuh semakin keras. Kerjanya di Depok. Aku kerjanya di Depok. Oh iya lah.
asalnya Tasikmalaya, sekarang aku tinggal di Jawa Tengah, di Cilacap. Aduh, aduh, cukunya dari Jambi. Oh, abangnya dari Jambi. Halo bang, salam kenal ya. Udah 8 bulan. Kayaknya nih aku sampai setengah 11 deh. Sampai setengah 11 aja, mau bobo. Bobo cantik. Aku tadi gitu saat 36 menit pun sakit banget gitu bun. Tapi aku tahan aja bun, sampai sekarang enggak lagi. Ya mungkin karena sering apa saking jarangnya ditengokin jadi seret, jadi menyempit gitu, jadi sakit gitu loh bunda. Salam kenal Prabu Mulih Sumsel, salam kenal juga dari Jawa Tengah karena sakit itu. Iya karena bunda mungkin jarang gitu loh, soalnya aku juga kalau jarang itu mah emang kayak gitu. Lumayan, udah satu bulanan lebih. Spill bun, spill apal yang hidung. Pokoknya aku LDR dari pas acara syukuran mau 7 bulanan. Betapa malangnya dan betapa sedihnya diriku. Hai kak, I miss you. Hai juga, miss you. Kalau diawali pemanasan palingan sakit. Giliran ngebahas kayak gitu mau. Ya bun, sama kering gitu akunya, sama sempit juga bun. Ya iya, makanya di pemanasan dulu. Dikasih apa supaya biar ini dulu gitu, biar nggak sakit, biar nggak tegang. Belum tidur, belum, bentar lagi ya say, bentar lagi ku bobo. Doain ya benar-benar aku bisa lahiran normal kak. Habis dari mana? Aku enggak habis dari mana-mana. Makasih bang, thank you. Ayo bang, langsung dihabisin aja koinnya biar besok langsung top up lagi. Udah lama kali belum? Baru setengah jam. Lagi hamil boleh gak sih dekat sama kucing? Boleh-boleh aja, yang penting kita bisa menjaga kebersihan. Udah bun, udah lama juga pemanasannya, tapi sakit juga mungkin karena udah gak lama gitu. Ya pemanasannya jangan lama lah, nanti udah basah malah keburu kering saking lama kelamaan pemanasan. Dikit yang penting lancar bunda. Iya betul sekali. Bumil ya, iya bumil. Berapa bulan bunda? 8 bulan lebih. Hamil anak pertama, stamina dari suaminya kurang bagus, itulah langsung capek. Apa sih istri Firdaus kamu teh? Belum tidur, saya bentar lagi aku tidur. Aku susah tidur, say. Sama, aku juga susah tidur. Kalau lagi teleponan sama suami juga udah nguap-nguap tuh kayak udah ngantuk gitu. Tapi pas udah selesai teleponan mah, ya udah mata tuh kayak seger lagi. Paling bisa merem, cuma nggak bisa pulas karena bolak-balik belum lagi kalau pengen kencing. Aduh, pokoknya nikmat banget di trimester 3 ini tuh. Kemana teman bun yang live bareng sama-sama bumil?
Entahlah, mungkin mereka sudah istirahat, sudah bobo cantik. Aku tidak tahu masih. Nikmat saya apalagi besok. Iya dong. Aku juga LDR sama suami, masih mending kalau ada suami mah. Kan suka minta dielus-elus, digarukin, lama-lama tidur deh. Karena perempuan mendapatkan 3 sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya bun, sampai tadi aku telepon dokternya bun, katanya boleh pakai pelumas gitu semua membantu bun. Iya. Anak keberapa saya ini? Anak pertama bunda. Cantik, iya cantik. Ih, kalian belum pada ngantuk apa? Cie, korban ya. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Saya juga hampir 7 bulan bulan pun udah persiapan keperluan DB berapa persen kah? Jujur ya, aku mah belinya itu kasarannya kalau di aku mah buat itu doang, buat syariat doang ya, tamak pamali doang gitu. Soalnya kebanyakan dikasih minjem sama saudara, terus karena terhalang. Ini ya, namanya juga mendekati hamil gede, ujian ekonomi itu sangat-sangat luar biasa. Bisa gelung rambut ya, teh? Bisa, kenapa sih kamu nyuruh-nyuruh bayi meniri sih? Makasih ya bun, maaf aku jadi ngomong-ngomong gini karena sama. Iya, kan kita bisa apa, bisa saling sharing gitu, saling berbagi pengalaman. Kemana suaminya bun? Cari duit. Suaminya cari duit. Males amat digeser-geser ini ya, udah enak. Bobo serangan atau iya dong. Gak sih banyak sama bantal sama guling sama kipas sama lemari sama isi kamar. Jadi gak sendirian amat. Asli Tasikmalaya. Udah ah bunda-bunda, gak boleh ngomong kayak gitu ya. Itu sama saja bunda menceritakan aib sendiri, tidak baik. Oh, pantesan atau manis? Semanis apa? Semanis madu apa semanis gula? Apa semanis apa semanis apa ya? Permen. Pengen lollipop, pengen lollipop. Malam bunda, malam juga. Bunda, bunda apa nih? Bunda Rita. Anak satu ya, yang iya, anak satu. Udah ya guys, lanjut besok lagi ya. Yang udah bantu tap-tap layar, yang udah kasih gift, pokoknya berkah selalu, sehat-sehat buat kalian semuanya. Kita besok ketemu lagi. Aku setiap hari insya Allah live ya, setiap pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang. Sekian dari aku, wassalam. Terima kasih, bye-bye.